Ya, jadi seleksi secara daring ini memberikan kemungkinan lebih banyak peserta yang berpartisipasi. Untuk karya-karya itu sangat kreatif dan inovatif. Mereka menggali dari kearifan-kearifan lokal di daerahnya masing-masing, sehingga memberikan nilai tambah terhadap upaya-upaya pelestarian kebudayaan, kesenian di daerah masing-masing pada generasi muda, terutama pada siswa SMK. Dan banyak karya-karya yang di luar ekspektasi, mereka mengeksplorasi lingkungan sekitar, kemudian mereka mengikuti tema-tema yang kearifan lokal yang mereka miliki, sehingga memberikan wawasan kebudayaan, kesenian kepada teman-teman di tanah air pada siswa SMK.